Oke, selamat sore Kicau Mania. Hari ini tanggal 25 Januari kita baru saja menyelesaikan silaturahmi Kopdar Murai Batu Banten Indonesia yang bertema silaturahmi tanpa batas. Inilah suasananya. Mungkin ada beberapa member yang sudah pulang dikarenakan kondisi ya, tapi sini masih tersisa dan masih ada beberapa yang sedang beramatama. Untuk tahu lebih detailnya tentang Murai Batu Banten Indonesia, di sini saya sudah bersama dengan Om Adi Bagus Saputra sebagai ketua dari Murai Batu Banten Indonesia. Oke, selamat sore Om Adi. Hari ini acara apa Om Adi dari Murai Batu Banten Indonesia? Ya, untuk di hari ini tanggal 25 Januari 2020 ya, itu adalah acara Kopdar Perdana Grup atau Komunitas Murai Batu Banten Indonesia yang saat ini diadakan di wilayah Citra Raya Cikupa, Tangerang, Kabupaten Banten ya. Dan alhamdulillah sekali, saya juga nggak nyangka banyak sekali member-member kita antusiasnya yang datang mendukung, meramaikan ya. Kemudian juga pengurus-pengurus kami yang sampai saat ini tak lelah ya, terus semangat mengaktifkan grup, meramaikan grup, membesarkan nama grup. Saya ucapkan terima kasih banyak Om Oki juga, yang lainnya di sini rekan-rekan Mbak Bambang jauh-jauh ya. Saya sapa juga untuk yang dari Kediri, Jawa Timur. Jauh sekali Om Oki ya. Jauh sekali datang ke sini. Sangat besar ya untuk menjalin silaturahmi kita ini. Dan juga ada Om Alip dari Semarang. Ya, dari Semarang juga ikut berpartisipasi untuk MBB ya, meramaikan MBB. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya nggak nyangka sekali, ini suatu kebahagiaan ya, kebahagiaan bagi kami, terutama keluarga besar grup Murai Batu Banten yang pada hari ini mengadakan acara Kopdar Perdana di wilayah Citra Raya Cikupa, Tangkap, Banten. Oke, demikian sudah kita tanya dari Ketua Murai Batu Banten Indonesia. Semoga kedepannya Murai Batu Banten Indonesia bisa terus menjalin silaturahmi antar sesama Kicomania senusantara dari Sabang sampai Merauke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam Kicomania. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.